Upaya pemerintah merangin mengajak masyarakat yang membuka lahan dengan cara tidak membakar sepertinya belum berjalan sesuai harapan. Buktinya, kurun waktu 2 minggu belakangan ini beberapa titik hotspot terpantau. Namun demikian, agar persoalan ini tidak berlanjut, masyarakat diingatkan untuk tidak membakar lahan. Hal ini ditegaskan Bupati Merangin Al-Haris. Ditambahkan Bupati, dalam upaya pemadaman api, Pemkab Merangin masih menemui kesulitan, lantaran tidak didukung armada yang cukup dan terkendala jarak tempuh ke lokasi. Tetapi, saya tegaskan bahwa karena ini sudah jelas pemerintah tidak menghendaki terjadinya nanti asap yang bisa merusak warga kita, baik dari sisi lingkungan maupun dengan kesehatan masyarakat. Kita himbau sekali lagi bahwa kita tetap tidak membolehkan apapun namanya masyarakat yang mencoba membakar ladangnya. Setidaknya 6 titik api terpantau di Merangin, terutama di wilayah Tabir Serumpun, Nalotantan, Masurai, dan Muara Siau. Dari Kabupaten Merangin, Jeff Rizal melaporkan.